meninggal. Tadi kan selain tidak mau merepotkan orang lain, mungkin seperti apa sih Bapak di rumah sehari-hari? Bapak tuh memang pemimpin ya. Maksudnya kan Bapak kan ketua BKM, kesejahteraan masyarakat. Terus juga Bapak tuh sempat jadi ketua RW hampir lebih dari 30 tahun. Di sini nih, dari tahun 86 Bapak jadi ketua RW. Jadi dari waktu itu di sini masih alang-alang semua, masih ada kunang-kunang depan rumah kita. Sampai 30 tahun Bapak jadi RW gitu. Enggak ada yang mau gantiin, enggak tahu kenapa. Masjid juga Bapak yang merobohin, terus dibangun lagi gitu. Jadi maksudnya dia memang banyak membangun lingkungan sini, memang pada dasarnya Bapak orang yang leadershipnya tinggi gitu, terus punya kepercayaan diri yang tinggi walaupun pendidikannya rendah gitu kalau dia bilang. Tapi yang penting punya ketegasan gitu Bapak. Dan satu hal lagi sih sebenarnya, Bapak ini adalah Bapak tiri saya. Tapi saya dekat sama beliau udah dari saya kecil. Bahkan saya tadinya gak tahu bahwa dia Bapak tiri saya, beliau Bapak tiri saya. Dan dari beliaulah saya menyontoh gitu. Karena kebetulan siklus hidup kami itu seperti berulang. Jadi Bapak nikah sama mama saya tuh, mama bawa dua anak cowok, saya dan abang saya. Nah, ketika saya nikah sama Minda, Minda juga bawa dua anak cowok, Salva dan Sultan, yang tinggal sama kami juga. Jadi saya membalas budi Bapak dengan cara menyayangi Salva dan Sultan seperti anak kandung saya sendiri. Dan maksudnya sampai hari ini Salva dan Sultan tetap komunikasi, walaupun sekarang sudah di Brisbane sama di Sydney kuliah, tapi kita masih intens. Jadi Bapak tuh adalah role model dari seorang Bapak tiri yang baik gitu. Dari Bapak lah saya belajar bahwa persaudaraan Bapak dan anak itu tidak pandang dari darah. Ada itu masih mas? Ada keinginan yang belum tercapai? Ya, wishlist yang belum tercapai mungkin dari ayah. Bapak tuh pengen lebaran di ini. Bapak tuh kemarin ngomong pengen lebaran di kampung. Itu kan ada rumah di Gunung Kidul. Kan Bapak kan asli Gunung Kidul. Pengen ke Gunung Kidul, terus Bapak pengen Bapak tuh pengen nyumbang apa ya? Kayak oh, bikin layar tancap. Bapak pengen bikin layar tancap buat warga di sana gitu. Kayaknya sih itu nanti harus dibuat juga gitu. Entah sama yang nanti di sana siapa gitu. Kalau dari Mas Anjinya mungkin ada yang belum tercapai untuk Bapak gitu. Mau ngasih apa atau mau ngajak kemana gitu? Kemarin sih Bapak tuh lagi pengen ini aja, apa, ngajakin jalan gitu kemarin. Ji, jalan yuk gitu. Terus iya Pak, tapi kemarin karena memang lagi sibuk kan, akhir tahun sibuk, akhirnya Bapak jalan sama Mama dan keluarga di sini sama adik saya dan anak-anaknya gitu, sama ponakan. Jadi ya udah, kita provide mobilnya, hotelnya dan lain-lain. Maaf ya kita nggak ikut, tapi ya udah Bapak jalan-jalan deh. Dia lagi senang-senang. Terus ada postingan sama Mama gitu, sama ponakan-ponakan lagi belanja dan lain-lain. Itu aja sih, jalan-jalan. Tapi kan ya namanya waktu, kita nggak tahu. Ada itu masing-masing yang mau diterusin dari Bapak, mungkin ada kegiatan apa tuh sama Mas Anji mau diterusin? Bapak tuh lagi beberes rumah kan, Bapak lagi beberes rumah sini gitu, rumah kecil saya. Kayaknya itu sih nanti, jadi nanti setelah kegiatan yasinan itu selesai, nanti Mama mau saya bawa ke Cibubur dulu ke rumah. Rumah ini mau diberesin. Kan juga ada banyak peninggalan-peninggalan Bapak tuh perlu dirapiin gitu. Terus kayak Bapak lagi rapi-rapi aja, nah itu pengen saya terusin. Ayah meninggalkan berapa hari? Bapak tuh meninggalkan 6 orang anak. Mas, ya. Oh, terakhir ada pesan dari Bapak yang disampaikan, pesan khusus mungkin ada ke Mas Anji atau mungkin kenangan yang nggak pernah terlupakan Allah. Kalau pokoknya pertama kali Bapak adalah sosok gini. Kita tuh kadang di mindset kita tuh
bapak atau ibu tiri itu gimana. Tapi saya justru gimana ya, saya tuh nggak tahu gitu bahwa bapak tiri itu exist, karena menurut saya bapak itu bukan bapak tiri. Buat saya tuh bapak deket banget, kita bisa diskusi, kita bisa, wah saya punya banyak video sama bapak ngobrol lagi di Thailand, ngobrol deep banget sambil makan ini sambil itu gitu. Dan buat saya itu satu. Lalu kedua, bapak tuh selalu bilang bahwa maksudnya pendidikan itu boleh rendah gitu kalau terpaksa. Maksudnya gini kan, kalau dulu kan bapak kan memang gak bisa mengecap pendidikan tinggi, tapi yang penting kita mesti tegas, mesti punya jiwa pemimpin yang tinggi gitu. Dan satu hal juga yang bapak selalu bilang tuh, udahlah gak usah terlalu peduli omongan orang gitu. Karena dia tahu bahwa anaknya ada di dunia entertainment dan anaknya salah satu yang suka kritis kan gitu. Terutama kalau sekarang kan saya lagi memang lagi berjuang tentang hak komposer gitu. Jadi pasti banyak yang ini ke kamu, tapi selama kamu ngerasa benar dan yang kamu perjuangin ini tulus, jalan terus. Oke, terima kasih.